Halo guys, selamat sore. Pada kesempatan ini gue ingin berbagi bahwa sebenarnya gue punya lahan kosong yang sayang sekali nih, sudah lama terbengkalai. Kolam-kolam bekas ikan lele. Ini lihat kolamnya sudah seperti hutan. Rencananya mulai besok gue mau keringin. Terus karena nggak ada modal, ya mau nggak mau kita kelola sendiri. Ini udah mulai gua keringin, lihat aja. Sebenarnya ini sangat memungkinkan untuk kolam pemancingan, ataupun kalau tidak kita bisa manfaatkan dulu untuk kolam pembesaran, baik ikan mujair, ikan mas, ikan lele. Gua rasa semuanya memungkinkan karena ini air mengalir ya, dari sungai yang lebih tinggi, sungai sebelah, turun ke sungai yang lebih rendah. Sayang sekali, di sini juga gua mau ngomong barangkali ada investor, tapi nggak mungkin lah, siapa gue kan, mana ada yang percaya. Biarlah gua kelola sendiri dulu. Gua cuman minta doa, dan kalaupun ada saran silakan kalian tulis di kolom komentar harus diapakan kolam gue ini. Kalian bebas nulis apa saja, kasih saran apa saja demi pengembangan bisnis gue di kampung ini. Sayang banget ini, benar-benar terbengkalai. Sarananya ada, ya cuma begini semua. Ini mesti diangkat semua sampah-sampahnya, terus pohon-pohon gak bermanfaatnya dihilangin. Jalan raya deket guys. Oke ya, ini aja, silakan kalian kirim saran dan kritik di kolom komentar.